kaget juga dari pun menawi bukti ini konten yang diskon kandung toyo menikah saya ini pun ada apa kaget di bentuk paling atau nama bagian dan wonton dan nama bagian aja ya ibu ya bapak-bapak untuk kegiatan ini kita buat tim jadi nanti bisa langsung menyebar dan langsung bisa cepat selesai. Nanti masing-masing tim nanti ada petugas puskesmas dan nanti petugas puskesmasnya yang bertanggung jawab untuk mengisi formnya jadi nanti dibantu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Untuk tim 1 mungkin saya bagikan saja ya pak ya, tim 1 ada Pak Panewu, Pak Kepala Puskesmas, Pak Babinsa dan PLKB, ya. Kemudian tim kedua Kapolsek, Pak Kapolsek dan programmer demam berdarah, dan mungkin nanti perwakilan dari Kadar 1 dan Pak Jawatan Sosial. Kemudian tim 3 dari Pak Dan Ramil, mungkin dengan Kesling, program Kesling dari Puskesmas dan Pak KUA. Kemudian Pak Panewu Anung buat nonton, ya. Jadi mungkin Kader. Kemudian tim keempat yang terakhir itu dari Pak Korwil, kemudian Pak Babinkam, Pak Babinkamnya belum, oke, Pak Babinkam, kemudian Mas Brian, kemudian nanti dengan dukuh atau kader Niku Mawang tuh. Jadi nanti masing-masing tim ada petugas puskesmasnya, nanti biar kita juga yang bertanggung jawab untuk mengisi formnya, dan nanti masing-masing tim bisa 3-5 rumah. Untuk mempersingkat waktu 3-5 rumah saja dan nanti titik kembalinya lagi ke sini lagi seperti itu saja mungkin secara teknis nanti mungkin langsung saja ya Bapak Kisman Balai Dusun Mawar Balai Dusun Mawar oh begitu ah boleh Kane Job oh iya siapa siapa dari saya sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita laksanakan, sama-sama kita bersihkan. Kami dari pihak Kapanewon selalu mendukung, selalu bantu, selalu mensupport sehingga kegiatan yang ada di wilayah ini betul-betul bisa dilaksanakan. Kalau ada keluhan, ada hal-hal yang perlu sampaikan, itu ada Babinsa, ada Babinkam Tikma, sampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa kita bantu. Ya. Yang lain juga demikian, jangan kendor, jangan pro, wah aku ini orang hasilnya, jangan tetap harus semuanya begitu, semuanya kita laksanakan, kita bantu, kita support sehingga mudah-mudahan lingkungan kita bebas dari DB, khususnya nanti buat ya kalau kita sudah bisa berpikir oh itu kotor, oh, tapi anak-anak kan tidak bisa begitu, mudah-mudahan terus-terus kita nantinya tumbuh dengan sehat, tumbuh dengan sesuai dengan yang kita harapkan sehingga masa depan mereka betul-betul bisa kita jamin. Mungkin hanya itu Bapak yang bisa kami sampaikan. Yang penting ibu-ibu kader harapkan kami tetap semangat, jangan kendor. Ayo kita sama-sama bersama dengan kami untuk laksanakan semua kegiatan itu. Walaupun ibaratnya dikatakan itu hantu hitungan ini rawono, ya. Enggak masalah. Yang jelas semangat itu adalah mudah-mudahan kalau semuanya itu landasnya semangat dan ikhlas. Saya pikir semuanya akan selesai. Jadi itu Bapak, banyak kurang bicara, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rantai ya, putus rantai, jangan sampai.
nyamuknya itu tumbuh, jangan sampai nyamuknya itu hidup. Artinya diupayakan gerakannya adalah gerakan pemberantasan sarang nyamuk. Kita sudah, alhamdulillah tadi saya sudah tanya kurang dari 100 ya, 102. Mulai dari Januari sampai hari ini 104 ya. 104 tambah yang sudah dengan ya. Imam Dengu. Oh, kalau yang ya. DB cuma 79 atau 75 ya. Artinya kan 75. Karena itu kan ya. Biasanya kan kasus ini kan tergantung dari alat juga. Ini kemarin karena nggak ada air, sulit air, jadi nyamuknya juga jarang. Sebentar lagi agak ada hujan, banyak air, kemungkinan tambah. Nah, ini perlu kalian seperti ujung tombak kami. Kami nggak bisa apa-apa. Kalau di rumah kami sendiri mungkin juga ada. Malah kami mengajak semuanya. Saya itu pernah dulu sekali ketika desa ceritakan lagi ada upaya dari sekolahan namanya sekolahan anak-anaknya itu diberikan tugas oleh gurunya untuk bagaimana di rumah masing-masing itu dicari, kalau ada suruh moto atau disuruh nyatat ada berapa. Nah, hari pertama, hari kedua anak sama. Dengan kondisi sumber pengairan yang langsung dari PDAM gitu. Sebagian mungkin ya Pak, bukan semuanya ya. Terta. Bagus. Ini itu sangat membantu sekali dan bisa banyak. Kemudian saya sendiri juga turun tadi sempat melihat ada tempat penampungan kecil itu sudah ada ikannya. Ya, bagus sekali. Kami rasa ini perlu tetap selalu dijaga dan semakin ditingkatkan ya, karena tidak seperti COVID, demam berdarah itu sebenarnya angka fatalnya itu lebih tinggi. Hanya saja kalau COVID itu karena dia menyebarnya sangat cepat, jadi jumlah korbannya jadi jauh lebih banyak. Jiwa itu juga, DBD itu juga harus kita perhatikan karena ada potensi kehilangan itu yang sangat besar. Jadi saya sangat senang pada kunjungan bersama Pok Janal